Undi 18. Menteri jawab, kami bawa arah dan pastikan kemudahan. Sudah satu setengah tahun. Apa masalah? Komputer. Apa masalahnya? COVID? Kita tak boleh persiapkan? Apa masalah COVID ni? Sampai tak boleh ada kerja dijalankan, mengatur dan menetapkan. Keputusan dibuat, semua parti menyokong. Ya. Dan oleh demikian, pelaksanaan harus diadakan. Saya sebut tadi dalam sidang media, saya mengatakan kalau jawapannya SPR itu tidak mampu, ini gross incompetence and dereliction of duty. Kalau dia tidak punya kewibawaan, patut dia meletak jawatan, lantik tokoh-tokoh muda yang lain, Presiden Nabi Faisal mampu untuk mengendali dengan pengalamannya dalam bersih pilihan raya yang lebih bebas dan adil.